konsep acara ya. Si 151 km Rockabilly Party itu ngegabungin dua komunitas dari Jakarta Rockabilly sama Bandung Rockabilly. Karena sekarang Rockabilly ini sudah mulai naik, banyak custom culture apa segala macam, itu emang musiknya itu Rockabilly. Jadi kita naikin bareng-bareng deh. Banyak juga kan motor-motor custom apa segala, mobil-mobil hot rod, tapi musiknya kayaknya kurang pas kalau emang bukan Rockabilly ya. Sekarang kita saatnya kita masukin musik-musik Rockabilly, terus scene-scene biar orang semuanya tuh ngerti kalau Rockabilly itu bukan model rambut tapi kulturnya itu sendiri, dari mulai emang bener rambut, pakaian, motornya, sama gaya hidupnya. Nah, kenapa kita ngangkat seperti ini? Karena Pomade itu sendiri dipertahankan oleh Rockabilly. Makanya kita dedikasikan acara ini untuk Rockabilly itu sendiri. Karena nggak mau kita jualan tanpa kita nggak tahu kulturnya itu berasal dari mana. Ini dalam rangka sebenarnya memperingati 4 tahun hari jadinya Hell Yeah. Jadi kenapa sih kita nggak bikin satu acara yang gede yang mungkin emang misalnya tahun depan diadain lagi, orang-orang masih ingat acara hari ini. Kita bikin ikonik lah, kita bikin annual party-nya. Jadi bisa dibilang nanti tahun depan ada lagi acaranya, ditunggu aja.